Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Adakah bahasa Melayu rosak dan tidak berguna? Siapa yang harus dipersalahkan? Seorang pengguna YouTube telah memuat naik kebimbangannya mengenai penggunaan bahasa Melayu di Malaysia ketika ini. Menurutnya, terdapat banyak sebab mengapa bahasa Melayu tidak dihormati di negara sendiri, rosak dan tidak digunakan. Adakah perlu menyalahkan orang lain atas keadaan ini? Adakah bahasa Malaysia masih lagi berguna pada zaman sekarang ni? Pada zaman teknologi digunakan secara meluas, pada zaman di mana maklumat dan ilmu pengetahuan tu boleh diperolehi di hujung jari je. Pada zaman di mana semua orang boleh berhubung di antara satu sama lain dengan cara yang amat mudah tanpa nak mengira anda menggunakan bahasa apa sekalipun. Itulah antara persoalan yang bermain dekat fikiran saya ni. Sebenarnya saya dah lama nak bincangkan isu ni tapi saya biarkan macam tu saja. Tapi masalahnya sejak akhir-akhir ni, isu penggunaan dan kepentingan bahasa Malaysia ni telah dipersoalkan berkali-kali. Saya perasan kan isu ni dia mula jadi lebih besar apabila Datuk Seri Ismail Sabri, kita punya PM tu, dia mahu menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara di antara negara-negara ASEAN. Ramai orang yang kutuk dia. Ramai orang yang gelak dekat dia. Kalau anda pergi tengok dekat media sosial macam Facebook dan Twitter dan sebagainya kan, kalau anda pergi baca komen-komen orang kan, maka anda boleh fahami bahawa ramai orang beranggapan apa yang dah dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri itu adalah satu perkara yang merepek. Nak memartabatkan bahasa Malaysia itu adalah perkara yang merepek bagi mereka. Kenapa saya buat episod ni? Kenapa saya terpanggil untuk nak buat episod ni? Kerana saya dah nampak penggunaan bahasa Malaysia kita ni dah jadi macam tak apa-apa. Apakah punca masalah ni? Siapa yang bersalah terhadap apa yang berlaku pada bahasa Malaysia ni? Kepada bahasa kebangsaan negara kita. Sebelum kita nak pisalahkan bangsa lain, sebelum kita nak pisalahkan negeri lain, sebelum kita nak pisalahkan makhluk lain ke apa ke, kita salahkan diri kita dulu. Anda sedar tak? Kita orang Melayu ni merupakan salah satu punca kenapa bahasa Malaysia jadi macam sekarang ni. Apa yang kita dah buat dekat bahasa kita? Kita orang Melayu sendiri ni pun masih ramai yang tak fasih nak menggunakan bahasa Malaysia. Tak reti nak menggunakan bahasa Malaysia dengan betul. Malah merosakkan lagi bahasa kita tu. Duk guna lugua-lugua sana sini, guna bahasa pasar, bahasa rojak, bahasa blender, bahasa tanah liat apa tah. Bukan hanya untuk nak bersembang dengan kawan-kawan. Bahasa yang dah rosak tu digunakan merata dalam filem, dalam drama, dalam radio. Sekarang ni lagi teruklah dengan social media. Tersebar merata penggunaan bahasa Malaysia yang dah rosak ni. Kalau anda nak tengok contoh lain kan, anda pergi tengok iklan-iklan yang ada terpacak tepi jalan tu. Tengok mereka buat apa dengan bahasa kita. Anda pergi tengok nama projek-projek perumahan yang baru sekarang ni. Anda pergi tengok nama jalan-jalan yang baru. Anda pergi tengok nama kedai-kedai semua tu. Mereka pakai bahasa Malaysia yang betul ke? Sempurna ke bahasa tu? Itu belum lagi isu-isu yang melibatkan orang-orang kita, orang-orang Melayu ni yang meremehkan penggunaan bahasa Malaysia. Apa yang buat saya paling marah ataupun rasa paling meluat tahap gila kan adalah orang Melayu yang sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris di hadapan orang Melayu lain, terutamanya apabila berada di khalayak ramai untuk nak tunjukkan seolah-olah dia tu hebat ataupun dia mempunyai status yang lebih tinggi. Anda boleh tengok benda ni semua dekat shopping mall. Banyak. Orang Melayu pergi masuk kedai-kedai yang up sikit bila nak bersembang dengan jurujual ke cashier ke apa ke, walaupun depa tu pun orang Melayu juga kan. Saja nak pergi speaking walaupun dia cakap bahasa Inggeris tu dah lah tunggang langgang, nampak sangat tak pernah pakai pun. Itu belum kira lagi yang nak panggil anak depan orang. Duk come here boy, come here boy. Sampai ada satu kali tu saya nampak dan dengar sendiri tau. Seorang mak ni dia nak try speaking lah dengan anak dia tu. Sampai anak dia tu tanya balik dekat mak dia. Mama cakap apa tu? Gila buat malu lah depan orang. Untuk apa saya ceritakan kepada anda semua ni? Saya cerita ni dekat anda untuk beritahu bahawa kerosakan bahasa kita ni bermula dengan kita. Kita yang malu nak gunakan dia. Kita yang perlekehkan dia. Kita yang rasa bahasa Malaysia ni tak guna. Saya pernah nampak tau orang Melayu yang marahkan orang Cina ataupun orang India kan, yang tak fasih nak berbahasa Malaysia ni. Saya pergi kata dekat mereka, oh duduk dekat Malaysia tapi tak reti nak cakap bahasa Malaysia. Pergi balik China lah, pergi balik India lah. Tapi, dalam masa yang sama juga, orang Melayu itulah antara golongan manusia yang gelakkan Datuk Seri Ismail Sabri itu apabila dia nak gunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa.
Siap kata lagi. Nampak sangat tak reti bahasa Inggeris tu yang nak cakap bahasa Malaysia tu. Bak malu je. Tu orang kita cakap tu. Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa. Kita memperlekehkan orang yang nak menggunakan bahasa kebangsaan negara kita ni di pentas antarabangsa. Adakah anda malu untuk nak menjadi rakyat Malaysia? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi dengan rakan-rakan di semua media sosial.